Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wak Ugeng. Vario Supra 125. Ini lampu belakang atau lampu kota ya. Ini tadi bilangnya itu lampu belakangnya mati, tapi biasanya itu kan nyobanya itu direm dulu, ya kan? Biasanya itu yang paling sering itu masa di sini itu putus biasanya sih, tapi ini nggak ada indikasi putus ya. Tapi ya lihat aja nanti. Ini yang penting itu nggak ada yang putus ya. Lihat, ini ada kawan dikit, tapi biasanya saya itu ngetes untuk kayak gini tuh rem. Kalau rem nyala, ya udah berarti masih standby. Kota tinggal kita menghidupkan kota, ya kan? Nah, ini dropnya itu putus satu dalemannya. Inilah berarti dalemannya itu putus satu. Sekarang kita coba ya. Ini tak kasih drop baru aja. Nah, ini ya masih baru, kita ambil tadi. Ntar saya hidupkan ya. Nah, ini skakel lampu utama sudah nyala tuh. Nah, posisinya. Jadi posisinya sudah nyala lampu utama. Lampu kota kan jadi satu ya, masalah lampu utama itu. Lampu kota sendiri. Ini coba saya rem. Nah, kalau direm itu nyala, tapi kotanya enggak. Ini coba saya cek pakai test pen. Ada kan? Nah, kota kan warnanya coklat ya. Nah, ini coklat. Ini tak kasih. Tuh ada. Tapi di sini nggak ada di lampunya. Nah, sekarang coba masa ini saya ambil ya, saya kasih masa ini. Biar biasanya itu masa biasanya, tapi ini coba yo kita ambil ya, siapa tahu putusnya di daerah sini. Oke, popo. Ada kan ya. Coba masanya pakai sini. Tuh nggak ada tuh. Ya. Berarti ini positif masa kawan, karena masa tak ambilkan dari mesin itu langsung ada. Nah, ini
ini nggak usah tak potong ya kan, cuman nanti tak gosok ini samping ini, tak selimuti saja pakai kabel ya kan. Habis itu tak taruh masalah di sini saja, nanti tak ambilkan di sebelah langsung sini aja colokan. Nah, ini saya bikin sedemikian rupa yo. Lah tadi ini tak ambilkan masa dari sini langsung, ya kan? Ini dikelupas sedikit yo. Terus diundel-undel sampai kabel. Lah kabelnya langsung dijumper di sini masa yo. Nah, ini langsung diulet-ulet kawan. Tadi kuningan itu dikelupas sampai panjang, habis itu diulet-ulet di sini. Nah, sampai sini yo. Nah. Terus kawan-kawan kasih kabel tis atau kawat bendret yo. Baikku, sementara ini sing rumah peset, jadi nggak sampai utul, nggak sampai kendor yo. Oke, sekarang coba tak hidupkan. Tuh, nyala toh? Alhamdulillah sudah nyala. Jadi indikasinya cuman kurang masa kawan motor ini. Tapi kenapa kok yang rem nyala lah? Biasanya masa itu ya repot yo kawan yo. Ya kan? Dia menyuplai arus yang dari rem itu malah lebih banyak daripada motor gitu. Padahal sama-sama di sini masanya ya. Nah, itu perbedaannya di situ. Tapi kadang juga itu fittingan dalam ini sudah ada yang korosi, itu juga bisa kawan. Kalau dalemannya korosi itu biasanya kalau sini dikasih masa itu susah. Jadi biasanya itu malah saya kalau sudah korosi yang sebelah sini yo, itu malah tak bikinkan lagi bor, dibor sini ya kan. Dibor keluar itu dikeluarkan masa itu, tapi habis itu dilem biar nggak kemasukan air. Rata-rata kan kalau korosi kan jelasnya ya kemasukan air gitu. Nah ini cek sekalian juga untuk kabel rating. Ini saya kasih lihat yo. Kasih lihat warna kabelnya yo, biar kawan-kawan juga ngerti nanti biar nggak salah. Untuk kabelnya sendiri ini yang menuju ke belakang, lampu belakang itu yang coklat ini kota yo. Ikan skakel kan ada tiga ya, mati, off ya, habis itu tengah itu kota atau lampu senja, habis itu lampu utama plus lampu senja biasanya gitu. Nah ini kota ini atau lampu senja, habis itu samping ini, nah, sini penguncinya yo. Tadi yang coklat ini senja, yang ini rem. Nah, hijau lelet kuning ini rem. Di situ hijau ini masa. Iki dewean iki kawanan tengah-tengah pada masa. Di situ ini oranye sen kiri, ini sen kanan abu-abu muda. Jadi seandainya nanti tetap nggak bisa masa diambilkan sini yo. Ya terpaksa kawan-kawan boleh ambilkan di mesin langsung ya, tapi kan ngelaler kabel atuh ya kawan. Tuh kan. Ya. Biasanya tuh yang sering putus itu ini malahan. Ini biasanya itu ya. Ini enggak putus tapi enggak bisa nyuplai masa lebih banyak gitu loh. Terus biasanya terus daerah sini. Lah ini tadi saya Pak lakukan pengecekan sebelah sini juga ayo. Kita lihat siapa tahu ada yang lupas. Ini kan masuk sini loh, berarti. Akhirnya terkena gesekan, biasanya gitu. Nah, ini tinggal untuk pemasangan ya.
Oke, alhamdulillah sudah selesai ya untuk motor ini. Pada jenis lampu ya, itu biasanya ada dua kemungkinan kawan. Kalau enggak putus langsung kayak gini ya, tadi masa sudah enggak bisa nyuplai. Terus ada lagi yang lampu kota itu kalau langsam atau stasioner itu enggak nyala ya, tapi pada waktu digas atau dinaikkan RPM-nya itu nyala gitu. Lah itu ada kayak gitu. Itu biasanya itu kurang masa. Terus lampu sen nyala, kedap-kedap itu ikut kedap-kedap juga. Itu ya juga bisa terjadi kurang masa, ya kan? Entah itu dari sennya ataupun dari lampu stopannya atau senjanya itu kayak tadi itu. Oke. Semoga video kali ini bermanfaat ya kawan-kawan ya. Lumayan ada garapan pagi-pagi, tadi kita berbagi ilmu sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.